pertanyaannya lebih cerdas, banyak mempertanyakan tentang figur calonnya. Pertanyaan misalnya apa kelebihanmu, apa kekuranganmu, kemudian apakah kau pantas menjadi ketua senat gitu. Isi sekolah mesti menjadi rohnya apa, rohnya senat, yaitu dikasih itu sendiri, competence, conscience, dan compassion. Saya nggak mau berbicara atas sama guru ya, maksudnya ekspektasi para guru bagaimana saya tidak tahu. Bagus kalau kampanyenya itu misalnya 3 hari atau seminggu sebelumnya. Jadi sudah mulai ada di selebaran-selebaran, dia apa, dion apa, si Ursula apa, seperti itu. Jadi ketika di hari H-nya ini hanya cuma tinggal debat aja dari pertanyaan-pertanyaan dari para siswa komunitas, seperti itu. Tapi paling tidak komunitas itu sudah tahu betul agendanya mereka apa. Kasih gue, karena mereka ternyata tuh ngeluarin apa yang selama ini saat mereka bekerja sama dengan gue yang belum pernah mereka keluarin. Mungkin dari Dion di situ dia tahu, kayak dia mulai sadar kalau dia harus menempatkan diri dia di mana. Karena sejauh kalau Ursula, gue melihat kayak kemampuan dia komunikasi dia tuh bagus banget yang selama ini belum pernah gue tahu, dan sekarang gue bisa ngeliat dia tuh. Dan dia yang selama ini gue lihat dia tuh kalau bekerja totalitas, dia lebih mengembangkannya lagi, dan dia kayak lebih memberikan penawaran-penawaran dan keyakinan buat jadi calon-calon ketua juga dengan yang lain. Anak pun sendiri sih kalau jelas ya bisa belajar buat pemilih lah, bisa dibilang misalnya buat bisa lebih menerapkan demokrasi dan segala macam itu. Cuman yang gua suka anak pun gimana caranya menghargai orang lain dan membuat pilihan sendiri. Sekarang sadar kalau misalnya gue hidup di tengah banyak orang yang istilahnya mereka punya pemikiran yang beda dari gue, dan sebenarnya sesuatu yang beda itu bisa jadi masukan buat gue. Sama pertanyaan-pertanyaan yang tadi ditanyain bikin apa ya, bikin gue berpikir lebih dalam dan lebih mengenal mereka. Senang sih punya kesempatan buat jadi ketua senat. Jadi istilahnya buat jadi kandidat calon ketua senat, kita bisa dapat kepercayaan dari guru-guru dan dari anak-anak buat jadi calon ketua senat. Dan pas ngomong emang susah sih nahan rasa grogi atau rasa takut, karena kita berdiri buat banyak orang, kita ngomong buat banyak orang, dan istilahnya kita berusaha buat ambil yang terbaik buat mereka. Sebenarnya sih banyak, tapi yang sekarang saya lebih beratkan mungkin compassion, karena compassion itu kan kepedulian kita sebagai satu keluarga. Dan sebenarnya kalau dibilang compassion itu sekarang nggak ada, dengan kalian duduk kemarin dan mendengarkan kampanye kita dan keluangkan waktu buat voting buat senat Gonzaga, menurut saya itu sudah salah satu compassion yang sangat besar buat Gonzaga kedepannya. Saya berharap kita semua bisa menumbuhkan nilai 3C plus C bareng-bareng, dan mudah-mudahan antusias anak-anak Gonzaga terhadap kegiatan-kegiatan senat dan kegiatan-kegiatan yang lain juga gak berkurang.